Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menarik masker anggota Pas Pampres yang memukul sopir truk akibat pertabrakan di perempatan Giri Mulyo, Solo, Jawa Tengah. Gibran marah tak terima warganya yang tidak bersalah dipukul. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka meluapkan emosinya dengan menarik masker anggota Pas Pampres Hari Misbah yang memukul sopir truk di perempatan Giri Mulyo, Solo, Jawa Tengah. Misbah yang menyesali perbuatan arogannya menyampaikan permintaan maaf. Saya salah, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Bapak yang saya pukul dan keluarganya, mohon maaf karena perbuatan saya mungkin menyakiti. Peristiwa pemukulan bermula saat mobil rental yang dikendarai Misbah menerobos lampu merah dan menabrak truk yang melaju karena lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Misbah langsung memukul dan menyita SIM sopir truk. Gibran marah karena tak terima perlakuan Misbah yang merupakan anggota tim Advance P telah memukul warganya. Ya lihat aja nanti, ya, saya sih nggak terima warga saya digituin, dia nggak salah. Berarti orang salah asli ya Mas? Ya, Mas Pampresnya juga dalam posisi tidak mengawal siapa-siapa. Gibran berjanji akan melindungi warganya yang benar dan tidak melakukan kesalahan. Sementara korban dan pelaku sudah mediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan.